Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kamas Sugeng Seluler ya. Oke, pada kali ini saya mau berbagi lagi ya. Ini saya dapat servisan HP Samsung J2 Prime ya. Ini kata yang punya keluhannya tidak mau mengeluarkan suara ya. Dan setelah saya cek, di sini ada hal yang aneh ya, jadi terlihat di volume suara ini kalau dibesarkan ada peringatan seperti ini ya. Ya, ada peringatan mendengarkan volume tinggi dalam waktu lama dapat merusak pendengaran. Dan di sini juga terlihatan warnanya berbeda ya. Berbeda dari yang lain. Kalau yang lain warnanya biru, yang ini oranye ya. Oke, di sini permasalahannya media ini semuanya tidak mengeluarkan suara ya. Jadi buat mendengarkan musik pun tidak mau keluar suara ya. Jadi seperti bisu. Coba kita cek ya. Kita coba dulu mendengarkan musik. Oh ya, muter video. Ya, di sini volumenya sudah full ya. Tapi tidak ada suara sedikit pun. Oke. Caranya mudah sekali ya, teman-teman. Tidak harus membongkarnya. Tidak harus membongkar mesin. Saya sekarang ini mau coba menggunakan aplikasi ya. Di sini aplikasinya bernama Audio Switch ya, ini ya. Ya, kita coba buka ya. Ini kalau belum punya silakan install dulu di Play Store, banyak ya. Oh iya, kita buka dulu ya. Setelah terbuka kita klik down speaker ya. Ya, ini speaker. Ya, sekarang kita coba kembali. Coba kita cek di pengaturan suara apakah sudah berubah. Ya, di sini sudah berubah dan suara pun sudah keluar ya, teman-teman ya. Dan sekarang saya mau coba memutar video tadi ya. Apakah sudah keluar suara? Nah, alhamdulillah nih sudah keluar suara ya. Ya, sekian saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya, Sugeng Seluler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.